Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyikal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Bigadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hinin abada. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengharap ampunan merupakan sebuah keindahan. Tetapi banyak dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad dalam kitab An-Nasihah Diniyahnya, berapa banyak orang mengharap ampunan tetapi tidak disertai dengan ijtihad. Tidak disertai dengan semangat. Tidak disertai dengan kesungguhan. Al-jihad, al-juhdu, wal-ijtihad. Itu merupakan kembaran yang mau tidak mau harus kita ungkapkan dalam kehidupan kita. Demikian dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki. Sayyid al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh merupakan sebuah kenikmatan seseorang ketika dia mengharapkan ampunan, dia merasakan pula menghisab amal ibadah yang sudah dia lakukan. Pagi, siang, sore, malam. Nikmat ketika itu mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Imam Al-Haddad juga berkata, menukil dari ungkapan Al-Imam Hasan Al-Bishri, salah satu sayyidut tabi'in dan bahkan sayyiduhum, pimpinannya jumlah para tabi'in, itu dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Bishri, berapa banyak orang yang mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala tapi tidak sebagaimana kenyataannya. Masya Allah, berapa banyak orang yang tertinggal dalam subuhnya, berapa banyak orang yang melewatkan waktu-waktu sholatnya, bahkan dia seorang laki-laki masih berani untuk sholat secara sendiri, tidak berjamaah di masjid dekat, di musola dekat, majlis ta'lim dekat, dekat dengan mereka para ulama-ulama yang itu adalah mutiaranya kehidupan, tapi tidak mau bergaul dengan mereka. Ini artinya mengharap ampunan yang tidak benar. Orang-orang yang model seperti ini dikatakan oleh Sayyidul Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Muhyiddin, Qutbud Du'a, wa Qutbul Awliya. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau mengungkapkan bahwa bika lanasil wala budda minka. Dengan engkau cuma sekedar melakukan amal ibadah, saja tidak bakal sampai kepada Allah. Ini apalagi orang yang cuma sekedar berangan-angan, yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak berjuang hidup di dalam dunia. Dia tidak sabar, dia tidak syukur, dia tidak pernah rasa takut, dia tidak pernah merasa santun, dia tidak pernah merasa dekat kepada Allah, dia sombong, dia bahkan melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin hatinya dia bakal mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Fa rahmatullah ba'id, ba'idahan. Maka rahmatnya Allah Subhanahu wa taala jauh dari dia. Kenapa? Yang ada cuma sekedar tumpukan angan-angan, tumpukan permintaan kepada Allah ampunan tanpa disertai dengan sebuah perjuangan. Orang yang mau sukses, siapapun, dunia saja, orang yang mau sukses penuh dengan perjuangan. Lihat perjalanan sejarah besar, pahlawan-pahlawan besar kita kaum muslimin di santero dunia, atau pahlawan besar kaum muslimin yang ada di Nusantara ini, atau yang menjadikan negara Republik Indonesia ini dengan kebanyakan kaum muslimin, itu semua dengan aliran darah perjuangan yang sangat besar yang diawali dari zaman Wali Songo-nya kita sampai sekarang. Ini semuanya penuh dengan perjuangan, tidak dengan mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala saja tanpa perjuangan, perjuangan yang mereka lakukan. Tapi dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wala budda minka, tapi wajib buat engkau untuk terus bekerja, nanti bakal datang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Menjadda wajad dalam maqalatul Arab, dikatakan barang siapa yang sungguh-sungguh dia bakal dapat. Kita lihat, kita masih di madrasah atau bahkan di ibtidaiyah, sanawiyah atau bahkan di raudhatul atfalnya kita dahulu, menjadda wajad, siapa yang bersungguh-sungguh dia dapat, siapa yang bersungguh-sungguh dapat. Oh, kemudian kita sungguh-sungguh hafal, dapat. Tapi orang yang tidak menghafal, bagaimana dia bisa menghafal? Orang yang tidak ngaji, bagaimana dia faham ngaji? Al-ilmu bita'allum wal-ilmu bita'allum. Ilmu didapati dengan ngajinya dia. Kebijaksanaan dapat lantaran dia belajar untuk menjadi orang bijak. Maka dari itu,
pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan sebuah kepastian buat kita dan kewajiban buat kita untuk selalu bersungguh al-juhdu wal jihad wal ijtihad untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.